Saudara, kita beralih ke informasi lain. Bakal cawapres dari Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan pasangan Anies Muhaimin akan mendaftar ke KPU 19 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU pada 19 Oktober. Saat silaturahmi ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo, Jawa Tengah, Muhaimin Iskandar memohon doa restu sebelum mendaftar ke KPU. Dalam kegiatan itu, Muhaimin Iskandar didampingi Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Yang kedua, saya sowan dalam rangka laporan bahwa insya Allah kalau kalian Mas Anies daftar ke KPU sebagai calon tanggal 19 pagi. Nyuwun patungan pun, nyuwun persetujuan pun, nyuwun dukungan pun, perintah panjenengan kang Mekah sampun kawula laksanakaken.